Longsor menimpa 12 rumah terjadi di Dusun 3, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. 31 warga yang menjadi korban sementara mengungsi di pos pengungsian. Warga bersama petugas masih menyisir lokasi tanah longsor di Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Warga mencari barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Pasca longsor, seluruh warga korban tanah longsor tinggal di dua tenda pengungsian sementara. BPBD Kabupaten Deli Serdang juga tengah membangun dapur umum untuk para korban bencana. Tertimpa itu satu orang, ibu-ibu. Kemudian yang luka ya, itu satu, jadi bawa ke rumah sakit. Kemudian untuk korban warga lain, itu ada 21 kepala keluarga. Ulangi, 12 kepala keluarga, terdiri 31 jiwa. Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun 3, Desa Rumah Kinangkung, mengakibatkan 12 rumah tertimbun material longsor dengan korban jiwa satu orang warga. Sementara jumlah pengungsi mencapai 31 orang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews, melaporkan.